keluar di sini dulu, Mas. Keluar di sini dulu, Mas. Bang, nyesel nggak, Bang, udah nyebar-nyebar kayak gini, Bang? Bang, domisili mana, Mas? Bang, uangnya rasanya, Bang. Uang-uang ini, Bang. Enggak. Pengguna. Jawab pertanyaannya, Bang. Kalau saya nggak ada unsur yang atau dibayar siapapun gitu, atau motif yang siapa yang bayar atau apa nggak ada. Jadi tujuannya untuk apa, Mas? Ya tujuannya hanya untuk cari makan aja. Berapa, Bang, keuntungan total selama ini? Ya, paling dapat 200.000, 300.000, berapa sih, cuma 1 dolar, 2 dolar doang. Nanti secara detail akan kami dalam. Mungkin itu cukup. Silakan. Yang bersangkutan berinisial KB, kemudian S1 sarjana teknik IT, kemudian mantan wartawan media News Crime Investigation, kemudian pernah kerja di warnet HA di daerah Cakung, Jakarta Timur, dan pekerjaan sampingannya adalah membuat blog. Kemudian dari blog ini kemudian yang bersangkutan mendapatkan penghasilan. Isu-isu secara umum yang dibuat atau dikaitkan yang ini kebangkitan PKI, kemudian penganiayaan ulama, dan pencemaran terhadap tokoh dan pejabat nasional. Lanjut. Ini unggahan dengan unsur ujaran kebencian terhadap golongan dan agama. Lanjut. Nah, misalnya yang bersangkutan memposting, sebelum kami lanjut, yang bersangkutan ini memposting sebagaimana akan kami sampaikan nanti, itu menggunakan akun milik orang lain yang berhasil di-hack. Jadi setidaknya dalam penyelidikan awal kami, setidaknya ada 3-5 akun yang di-hack. Namun tadi dalam pemeriksaan kemudian diketahui yang bersangkutan juga bisa mengambil alih kurang lebih 1000 akun Facebook milik orang lain.